Senin pagi 29 Juni 2009 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumenep mendatangi Rumah Tahanan Sumenep. Kedatangan mereka dimaksudkan memberi pemahaman bagi penghuni rutan terkait cara pencontrengan pemilu presiden mendatang. Ini dijelaskan anggota Sumenep, Zazuli Muthar. Menurutnya sosialisasi pilpres yang dilakukan di Rumah Tahanan Sumenep mendapat respon positif dari warga di rutan Sumenep. Informasi mengenai persiapan pilpres yang akan datang kepada seluruh warga masyarakat yang tidak terkecuali kepada warga kita yang kebetulan sekarang ada di rumah tahanan. Salah seorang penghuni rutan Sumenep, Mawardi, mengaku sebelumnya belum mengetahui cara pencontrengan. Dia baru mengetahuinya pada pemilu presiden tahun ini, setelah KPU melakukan sosialisasi di rutan Sumenep. Meski saat ini dirinya berada di dalam rutan, ia mengaku tetap akan menggunakan hak pilihnya. Pak, gimana sebelumnya, Pak? Tahu nggak caranya? Belum, Pak. Belum tahu. Karena di dalam nggak ada kabar apa-apa, Pak. Oh, iya. Baru sekali ini nanti kalau diberi penjelasan, ya bisa jelas, Pak. Tahu. Nuraini Renawati Siregar, Sumenep, melaporkan.